seperti ubat-ubat lain juga, setiap apa memang ada risikonya. Orang tu cuma untuk menerangkan kepada penerima vaksin ataupun warisnya itu bahawa terdapatnya risiko tersebutlah, bukannya tak boleh buat apa-apa tuntutan. Kita ada bantuan khas kesan mudarat vaksin itulah yang disediakan oleh kerajaan, yang bukan sebenarnya pampasan tetapi adalah bantuan. Cuma ada beberapa kriteria lah untuk pemohon, ada garis panduan untuk memohon lah. Salah satu kriterianya adalah kesan yang dihadapi itu adalah kesan yang serius. Setiap permohonan tu akan dinilai lah, salah satunya yang akan dinilai adalah hubung kait antara kesan dengan vaksin tersebut lah. Ada beberapa jawatankuasa yang perlu dilalui yang akan menentukan kausaliti kesan dengan vaksin itu berdasarkan laporan penyiasatan yang disediakan oleh fasiliti yang menerima kes lah.